Kita ke kasus pembunuhan anak yang membela ibunya saat hendak diperkosa. Pemirsa, kriminolog UI menilai tindakan keji pelaku dapat dilatar belakangi oleh hilangnya kontrol diri dan tidak peduli akan nilai sosial. Sementara aksi heroik sang anak menuai banyak apresiasi warga. Pelaku pemerkosaan sekaligus pembunuhan terhadap anak di Aceh beberapa waktu lalu ditemukan tak bernyawa dalam sel tahanan Polres Kota Langsat. Temuan ini pun sempat menggemparkan warga sekitar lantaran pelaku belum lama diamankan polisi. Polisi hendak melakukan otopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian, namun pihak keluarga menolak dan langsung menguburkan pelaku. Sementara itu, aksi heroik Rangga, bocah berusia 9 tahun asal Aceh, yang melawan pemerkosa ibunya ini menuai apresiasi banyak kalangan masyarakat. Meski akhirnya tewas dibunuh pelaku, tak sedikit di antara warga yang menilai tindakannya membela sang ibu patut dicontoh. Sebenarnya nggak manusiawi juga ya kalau misalnya anak kecil itu dibunuh, apalagi sampai memperkosa ibunya dulu baru ngebelain. Bocah itu ya dia heroik, bagus gitu kan. Ya dia membela martabat orang tuanya gitu kan, martabat dia sendiri, martabat orang tuanya gitu kan. Nah itunya harusnya kan orang yang lebih dewasa lagi yang nolongnya harusnya. Gitu. Harus dicontoh. Jangankan ibu ya, orang lain juga kalau kita tahu begitu kita akan tolong gitu kan. Ya kalau bisa jangan terulang lagi. Sementara itu kriminolog UI menyampaikan seseorang bisa berperilaku keji dapat disebabkan oleh beberapa hal. Seperti kehilangan kontrol internal sehingga orang tersebut tak bisa menahan diri dari tindakan yang jahat. Alasan kedua, yakni tak peduli nilai sosial yang hidup di masyarakat di mana nilai tersebut terdapat unsur menghormati orang tua, perempuan, dan anak. Atau bisa jadi disebabkan gangguan jiwa sehingga orang tersebut tidak mengetahui mana yang jahat dan mana yang baik. Dalam kasus ini, diduga pembunuhan terjadi di latar belakangnya anggapan pelaku bahwa anak tersebut menjadi penghalang yang bisa menggagalkan rencananya atau mengundang kekuatan besar lain seperti berteriak hingga massa berdatangan. Selain itu juga, anak tersebut walaupun kelihatan lemah, tapi bisa mengundang suatu kekuatan yang lebih besar, misalnya dengan berteriak maka massa akan datang, sehingga keselamatan atau jiwa si pelaku sendiri menjadi lemah. Fakta bahwa pelaku juga merupakan residivis untuk kasus serupa juga memberikan gambaran bahwa lembaga pemasyarakatan tidak serta-merta merubah mental atau perilaku seseorang menjadi lebih baik. Perilaku kriminal mungkin saja kembali terjadi ketika mantan tahanan itu kembali ke dunia luar. Dari Aceh, Depok, dan Jakarta, Tim Liputan, Anjus melaporkan.